Indonesia memang sudah tidak pernah kehabisan dengan para pemain-pemain hebat yang memiliki karir di luar negeri. Ya, ini memang menjadi keberkahan tersendiri bagi Indonesia lantaran Indonesia memiliki banyak pemain-pemain keturunan yang bisa diandalkan dan ini bisa membela timnas merah putih. Bahkan ada beberapa pemain yang tanpa harus dinaturalisasi bisa membela Indonesia seperti Elkan Bagot. Namun ada juga pemain yang memiliki darah kental keturunan. Ya, salah satunya adalah kiper Panathinaikos B, yakni Cyrus Margono. Diketahui saat ini Cyrus Margono memang sangat sibuk bersama timnya. Bahkan di Liga Yunani, dirinya sempat digadang-gadang menjadi gol dan juga pemain penjaga gawang terbaik di musim lalu di kelompok umur U21. Artinya memang pemain ini bukanlah pemain sembarangan. Pemain muda potensial ini sebenarnya juga dilirik oleh timnas Iran. Namun sepertinya dengan darah kental Indonesia dari sang ayah membuat dirinya memang terasuki dan terkontaminasi untuk membela Indonesia. Bukan karena ada beberapa paksaan, namun lingkungannya, budayanya, dan juga beberapa hal dia condong ke Indonesia. Bahkan dilihat dari wajahnya, dia memang asli orang Indonesia. Ya, memang benar Cyrus Margono saat ini menjadi buah bibir lantaran dirinya ingin sekali membela Indonesia. Bahkan dirinya menginginkan bahwa sebenarnya debut bersama timnas adalah hal yang sangat menyenangkan. Saya tidak sabar menunggu itu, saya sekarang sedang mengurus paspor Indonesia, semoga berhasil dan segera membela Indonesia, ucap Cyrus Margono. Ya memang benar, pemain yang memiliki tinggi 189 ini ingin sekali untuk segera membela timnas Indonesia. Melalui Hamdan Hamdan, dirinya pun ingin segera memproses dirinya sebagai bagian dari Indonesia. Bahkan dirinya pun juga tidak perlu dinaturalisasi, namun dirinya harus berpindah kewarganegaraan. Ya, mumpung umurnya masih 21 tahun pas, artinya jika dia sudah telat 22, dia tidak bisa lagi untuk mengurus paspor saja. Namun harus mengikuti proses naturalisasi dan pengambilan sumpah WNI. Tentu ini akan menjadi hal yang sangat bagus, semoga ini akan menjadi kabar gembira. Apalagi di SEA Games kali ini timnas Indonesia memang membutuhkan kiper seperti Cyrus Margono. Semoga di SEA Games selanjutnya Cyrus Margono dapat berpartisipasi karena usianya cukup untuk 23 tahun untuk 2 tahun lagi. Ya, semoga Indonesia saat melawan Timor Leste kemudian Filipina dan juga Kamboja sebagai tuan rumah bisa menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Lantas bagaimana menurut kalian jika Cyrus Margono ini bergabung bersama timnas di SEA Games ataupun level senior? Apakah kalian yakin Indonesia nantinya mampu berkembang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.